Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel TKN Hongkong. Wayai masak rek ya. Karo sedikit apa rek? Ya cerita lah ya. Tak dengar nih semen kabeh semuanya yang bekerja di luar negeri, yang merantau meninggalkan keluarga tercinta di rumah. Semoga sampean sukses semua. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud, bisa membahagiakan keluarga, istri, suami mungkin ya. Kok suami toh. Pokoknya ini keluarga rek ya. Orang tua. Aku enggak nih pokoknya sampean kabeh sukses ya. Soalnya apa rek? Nelongso. Ya. Nelongsone nyapa? Nelongso dadi wong gak duwe iki nelongso tenan. Gitu rek. Aku wis membuktikannya sendiri rek. Dulu sebelum saya itu bekerja di Hong Kong. Disepelekne wong ya. Ya walaupun tidak secara langsung itu saya itu merasa oh ngene to wong gak duwe wong sing kurang nganu ki tibae enggak diajini wong. Ya enggak kabeh, enggak semuanya. Tapi yang saya alami, yang saya alami iki ya ngono rek. Wes pokoke sampean kabeh sing kerja ning luar negeri tak temani sukses kabeh rek ya. Semangat kerja, semangat pantang menyerah demi keluarga. Apa masak iki rek? Ayam ya. Masak ayam. Ning kene lek ngarani kailau. Yo ini kira penggayaanku lek awan ya masak ya, masak tamam dhewe. Pokoke yo ki mau rek ya. Ojo sampe lali niate saya mangi kerja ning luar negeri ya. Enggak rugi. Soalnya apa rek? Kesempatan seperti ini ya, kita bisa kerja di luar negeri itu tidak selamanya bagus atau baik. Jadi orang kerja di luar negeri nggak selalu mulus, mesti yang geronjala-geronjala. Ya pokoknya niat awak dhewe nek apik, insya Allah hasilnya ya apik. Oke? Terus gaya hidup barang ya, gaya hidup sebesar gajinya sampean ya, mungkin 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta per bulan. Oke, ya. Ini saya ngomong khusus untuk anak rantau ya, yang kerja di luar negeri, BMI Indonesia. Lek gaya hidup sampean ngejor, gaya hidup sampean mewah, gengsi ini gede. Percaya omonganku rek ya, sampean enggak bakal nggowo apa-apa lek engko mulih ning Indonesia. Enake nyapa rek? Adanya itu cuma sampean bekerja untuk mencari kesenangan, pulang pergi, bolak terus rek, tanpa ada membawa hasil. Ya mek mburu seneng lek ini. terus terang lah ini aku kerja di luar negeri ya apa? ini ngubah nasib dan aku ki enggak kayak bian lah ya wis tau rek, pokoknya jenis orang randu gue ya melongso rek, melongso hati ku melongso ini semalih curhat aku rek. Ini nih pokoknya kudu kabeh berhasil, kanca-kancaku, sahabat-sahabatku, para subscriber-subscriberku semua harus sukses rek ya, harus sukses. Aja sampai menyesal, aja sampai menyesal dhewe iki ning luar negeri iki wis meninggalkan keluarga, mungkin yang sudah berkeluarga, anak ya terutama. Mungkin orang tua ya rek ya. Ya pengorbanannya dhewe iki lek iso ki membawa hasil menurut ya. Aku kadang delok
konco-koncoku sing apa rek? Ya aku enggak nyebutne jeneng ya, enggak nyebutne sapa. Yo enek. Kerja ning luar negeri. Yo ngono kae rek ya, mungkin sama yang ngerti ya. Intine iki kegiatan jor-joran. Ya mungkin apa memburu seneng tok ya aku enggak ngerti ya. Yang penting saya di sini ngomong untuk teman-teman saya yang mungkin sependapat atau sepemikiran dengan saya ya. Pokoknya kabeh kudu sukses rek, kudu sukses. Untuk masa depan kita ya, untuk masa depan sama-sama semua ini rek ya. Jadi kerja di luar negeri ini jadikan batu loncatan. Ya kasarane ngomong ki golek modal ya rek ya. Gue pengen sama Indonesia ini so mapan, so ya mungkin punya usaha sendiri, mungkin yang mau bangun rumah ya bisa membangun rumah sendiri, investasi tanah, sawah, jadinya itu ini rek, itu nggih, bener like sama sepemikiran dengan saya, sependapat dengan saya, ya monggo sama bisa komen di bawah nggih. Bukannya saya tuh menggurui atau sok yes, sok okay ya mboten. Ya memberi apa rek, motivasi dan semangat rek. Saya ini semangat pol di sini ya, semangatnya mencari nafkah untuk keluarga saya. Jadi semuanya pokoknya demi keluarga rek ya. Kalau jomburu seneng tok ning luar negeri ki tidak seindah apa yang dibayangkan. Ya mungkin cukup sekian rek ya video saya kali ini. Intinya selalu ingat tujuan sama semua. Nek duit-duit ditabung, ojo boros, ojo foya-foya. Soalnya adewi bakal mulai di Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.